Festival Salokarajae yang digelar Dinas Olahraga Pemuda dan Pariwisata Kota Parepare merupakan event tahunan yang digelar di Bantaran Salokarajae. Festival yang berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 September 2015 ini mendulang sukses. Pasalnya festival yang telah berlangsung ke-6 kalinya ini dapat membius ribuan penonton dan peserta lomba, baik dari dalam kota maupun luar kota Parepare seperti Baru, Pinrang, Sidrap, Palopo, Luwu, Toraja, dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan, bahkan dari Sulawesi Barat. Festival Salokarajae sendiri merupakan pesta rakyat yang mencerminkan kondisi dan suasana kota Parepare yang banyak dipengaruhi oleh potensi laut atau pesisir. Dalam festival ini, pemerintah menggelar berbagai macam kegiatan maupun lomba bernuansa adat dan tradisional masyarakat pesisir yang bertujuan untuk melestarikan budaya pesisir yang sangat mengaung sejak dulu kala. Adapun lomba-lomba tersebut diantaranya lomba balap perahu lepa-lepa, lomba memancing, lomba outbound, lomba karnaval budaya, tari genderambulo, tari kreasi daerah, fotografi, pentas seni budaya, lomba nyanyi lagu daerah, lomba cerita rakyat atau pacarita, dan lomba kuliner. Salokarajae ini merupakan sungai terpanjang dan terbesar di Kota Parepare yang bermuara di Jembatan Sumpang Minangae. Salokarajae diyakini sebagai lokasi yang paling strategis, menjadi jalur perdagangan laut terbesar di wilayah Ajataparam pada zaman dahulu yang dijadikan kerajaan-kerajaan sebagai jalur transportasi laut untuk kegiatan perdagangan yang terhubung hingga ke Kerajaan Siang Pangkep. Festival Salokarajae ini juga dikenal sebagai festival pesisir terbesar di Sulawesi Selatan. Festival ini merupakan event provinsi juga menjadi ajang gotong royong atau dalam bahasa Bugis dikenal dengan sebutan Asiwolompolongeng dalam melestarikan seni budaya lokal yang kini dikenal hingga nasional bahkan ke mancanegara. Salah satu yang menarik juga dalam festival yang telah terselenggara untuk ke-6 kalinya ini adalah Tur Salokarajae. Berkeliling sungai untuk melihat langsung keindahan Salokarajae, menikmati sunset dari atas perahu, dan tiupan angin Salokarajae yang seolah bercerita dan menyampaikan pesan kepada setiap yang datang bahwa aku ada dan selalu akan bersamamu. Rp1.500.000 dipotong pajak. Iya. Dan untuk juara kedua dari Salokarajae, tim redaksi Paria TV melaporkan.